Kita pada posisi tidak setuju. Ya. Ada banyak catatan. Yang pertama, ya, terkait dengan substansi menjaga, memproteksi, melestarikan Borobudur, sama. Kita sama-sama punya concern bahwa pelestarian Borobudur harus kita jaga. Tapi pengenaan kemahalan naik di puncak Borobudur itu sesuatu yang berbeda. Karena hasil rekomendasi dari Balai Konservasi Borobudur sendiri yang dikeluarkan oleh Kemendikbud menyatakan bahwa hanya 120 orang per hari kalau mau menjaga konservasi. Medcom.id, a part of Media Group Network.